Terkait masih belum dipenuhinya sejumlah hak masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah menggelar kegiatan diskusi publik. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mendesak pihak legislatif untuk membahas rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan melibatkan organisasi masyarakat adat untuk mendengarkan masukan dan informasi terkait permasalahan masyarakat adat. Masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat terkait kepemilikan akan tanah juga menjadi sorotan dalam diskusi AMAN ini. Karena kalau kita lihat dari rancangan yang ada itu, belum mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Padahal masyarakat adat selama ini ya banyak sekali diskriminasi, baik soal hak-haknya, sumber daya alam dan sebagainya. Terkait soal itu, maka harapan kita bahwa undang-undang ini bisa mengakomodir itu semua. Dihadiri pengurus besar AMAN dan juga kalangan akademisi serta biro hukum pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan melalui diskusi publik ini warga negara dapat memahami akan hak yang dipenuhi oleh negara. Untuk itu diharapkan dapat dilakukan pembentukan lembaga khusus yang bersifat independen di tingkat pusat hingga daerah terkait pemenuhan hak masyarakat adat ini. Dari Kota Palangkaraya, Julius dan Sulham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik kawan-kawan, sebenarnya sendiri ketika AMAN berdiri, misalnya di Undang-Undang Dasar itu ada di 8B, sendiri buat AMAN untuk membuktikan bahwa ya kami masih hidup seperti itu. Sebuah rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, karena hukum masyarakat adat. Baik, kita akan lebih banyak diskusi nanti setelah paparan dari masing-masing diskusi yang lain saya pikir. Baik, saya pikir langsung saja untuk Bu Merah sebagai pemapar pertama presentasikan paparannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rinti barusan bahwa pada tahun 99 dengan satu organisasi yang namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saya akan pertama mendefinisikan perlawanan terhadap tentang asal-usul mereka. Kalau benar itu tidak diakui, tetapi malah menjadi barang refleksi tindakan diskriminasi dan kemudian sejak tahun 99 itu mengerucut pada satu sudah lama sudah melakukan kongres selama masyarakat adat. Juga ada banyak sekali peraturan perundang-undangan itu adalah termasuk peraturan daerah adalah itu pertama tumpang tindih dan tidak tuntas. Tapi definisi hutan adat itu sendiri menjadi permasalahan karena hutan adat. Kemudian undang-undang pokok agraria pun tapi klausul yang lain memberikan pengakuan besar terhadap masyarakat adat diawali dari undang-undang pokok agraria. Yang diatur dalam undang-undang pokok agraria materi terhadap undang-undang hutan salah satu ahli yang kami ajukan untuk bersaksi ayat-ayat dalam Quran itu kalah. Mengapa perlindungan ya di dunia nyata kita menyaksikan yang paling kentara kita saksikan hari-hari adalah beberapa hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat adat dengan negara itu sendiri dengan meletakkan masyarakat adat. Berikutnya yang mau saya sampaikan adalah saya mau melewati beberapa slide. Terus. Nah, tujuan. Tujuan dari slide itu kan teman-teman maaf, saya hanya apa dari berbagai aspek. Hanya meninjau tentang RUU. Jadi ada dua